Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Bangka Tengah akan dimulai pada Jumat 8 Oktober 2021. Terkait hal ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah Kabupaten Bangka Tengah memastikan, sehari sebelum pelaksanaan, seluruh persiapan telah dilakukan dengan baik. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Bangka Tengah akan dimulai Jumat 8 Oktober 2021. BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah menyiapkan sebanyak 100 unit komputer seleksi dan 8 komputer cadangan yang dibagi di tempat ruang pelaksanaan tes. Dalam satu ruang seleksi disediakan sebanyak 25 unit komputer, dengan masing-masing ruang disiapkan 2 unit komputer cadangan. Selain itu, pihak BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah juga menyiapkan ruangan khusus bagi peserta seleksi yang bersuhu tubuh di atas 37 derajat. Di mana ruang tersebut telah disiapkan 4 unit komputer untuk digunakan peserta tes. Hingga Kamis siang, persiapan yang dilakukan pihak BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah telah mencapai 90%, di mana 10%-nya hanya melihat apakah ada kekurangan yang masih diperlukan untuk seleksi atau tidak. BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah juga didukung dinas terkait lainnya guna memperlancar jalannya seleksi. Persiapan kegiatan SKD di Pemkab Bangka Tengah untuk terkait kondisi hari ini sudah hampir 90%. Tinggal 10%-nya lagi melihat kondisi-kondisi yang ada di travel. Dan mudah-mudahan untuk persiapan dengan 100 unit dan cadangan ada 8. Terus untuk yang suhu di atas 37 kita siapkan 4. Itu semua sudah oke, tidak ada masalah. 10% ini terkait dengan sarana-sarana saja. Jadi terkait untuk komputer, untuk sapras, untuk ujian, insya Allah sudah tidak ada kendala lagi. Kita pun sudah disupport sama teman-teman di Dinas Pendidikan, teman-teman di Kominfo, terus juga teman-teman di PTC dan di BPD terkait dengan pelaksanaan kita hari ini. Dan sekretaris daerah juga support kita kegiatan ini, karena ini kegiatan yang bicara keterbatasannya. Jadi secara keseluruhan, ya alhamdulillah tidak ada masalah. Mudah-mudahan besok pelaksanaannya tidak ada kendala. Kami mohon doa teman-teman dan peserta semuanya pelaksanaan SKD di Pemkab Bangka Tengah itu tidak ada kendala sama sekali. Pelaksanaan SKD CPNS Kabupaten Bangka Tengah direncanakan akan digelar hingga 17 Oktober 2021. Diharapkan pelaksanaan SKD dapat berjalan lancar. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.